tampak depannya HS Trans. Assalamualaikum, sampurasun sedayana, kembali lagi bersama channel VS Creation. Hunting pada video kali ini cuma gabut aja. Menjelang subuh video dikit sama pas sudah terang video dikit. Ya karena di waktu-waktu sepi ya dapat bisnya seadanya. Ya wis lah. Mari kita simak di video berikut ini. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. SMS Agita, Dermaga 1 Pelabuhan Bakoheni, tanggal 26 September 2024 di jam 3 lewat 10 menit dini hari. Baru mulai bongkar ya, logistik semua di awal. Untuk calon muatannya ada Hiba Putra dari Jambi tujuan Bandung. Terus ada bis medium Mandala. Di sini ada Sun Avante yang single glass. Nah itu. Bis yang pertama keluar dari Sagita ada pariwisata punya siapa ini? Oh, Ganesha. Ganesha Wisata Dewi Parwati. Pelan. Yuk lewat. Ini kalau siang bagus banget warnanya nih, warna pink ala-ala MJPM. Kemudian yang SR3 Ganesha lagi ya, rombongan berarti ini satu partai. Lampunya Hiba Putra terang banget. Kemudian ada Puspa Jaya Wisata 29 SR3. Ini cuacanya habis gerimis ya, jadi lumayan dingin. Wisata 29. Wah, terang banget Hiba Putra. Selanjutnya ada Putri Candi dari Jakarta, Kalideres Kampung Rambutan Bekasi. Dia tujuannya ke Rawajitu Unit 2. Daerah Tulang Bawang sana ya, atau daerah ya Tulang Bawang. Unit 2 Rawajitu dan sekitarnya. Nomor pintu 029. Ada medium RBU Raja Basa Utama tujuan Kota Agung. Kota Agung Wonosobo. Kota Agung itu di daerah Tanggamus ya. Di daerah sana ada namanya daerah Wonosobo. Dulu sinerjinya sampai sono, cuma sekarang mentok Pringsewu lagi. 325 langsung muat, ternyata bisnya nggak banyak yang naik Sagita. Ini muat dek atas dulu ya, yang kecil-kecil nih. Taruh di atas. Setelah itu baru muat yang besar-besar. Gak terlalu ramai juga ini. Di antrian juga ya cuma segini aja. Yang ada di depan parkiran dermaga ini aja. Yang di parkiran antrian depan loket gak ada. Ya, muat medium dulu. Mandala Putra Wisata. Oh, ini rombongan PON juga yang baru pulang nih. Punya provinsi mana ini ya? Baru pulang beberapa hari lalu kan, rombongan Harapan Jaya sama Pandawa udah pulang. Nah ini sisa-sisanya kayaknya. Platnya sih M. Oh, Pulau Madura berarti.
Hiba Putra AC42 tujuan Bandung dari Jambi. Kucing ngeong-ngeong aja dia. Kucing ngeong-ngeong nih di bawah kaki, minta makan, enggak bawa makan lagi. Mandala lagi. Sama berarti 2 unit ya. Mandala Wisata Rangga Jaya, terus belakangnya Siliwangi Antar Nusa Avante Single Glass. Bersama Bapak Limbong. Suwira ketemu Pak Limbong. Siliwangi Antar Nusa tujuan Jakarta Bandung Avante Single Glass we. Suspensi mode cingkrang alias mode tinggi biar gak nyangkut. BD7166AN dari Bengkulu tujuan Jakarta Bandung. Eksekutif bisnya cuma ada dua nih, ada Ramayana dari Jambi tujuan Jogja nomor 47 sama Putra Remaja yang SE sama-sama dari Jambi juga, ini dua mobil Jambi. Tumben Epastar belum nongol nih, biasanya jam-jamnya bareng Epastar dia, apa udah duluan di depan tadi ya? Kayaknya tadi hujan nggak sempat ngecek ke bawah. Kalau jam segini, dermaga eksekutif yang banyak emang logistik sih ya, terutama pickup tuh banyak banget tuh. Bisnya harusnya sih ada laju prima jam-jam segini ya, yang mobil-mobil Jambi, laju prima, Ramayana, Putra Remaja, Epastar, terus sekitar Rabu, entah udah di depannya atau belum datang kali ya. Sama biasanya ada San yang Bengkulu, nah San yang tadi itu Avante itu kadang yang dari Bengkulu itu jam-jam segini dia naik eksekutif, cuma mungkin lagi pengen naik reguler kali ya, atau gimana, kurang paham juga. Emang biasanya sih ada yang eksekutif yang dari Bengkulu jam-jam segini. Batu Mandia kapalnya udah di jam 4 kurang 25. Bisnya udah di sini nih. Tapi lagi muat pickup-pickup, masih banyak pickupnya. Oh jam segini pickup semua isinya tuh, pickup kol diesel full. Nah lagi ditahan dulu. Ramayana 1678CB Geronimo nicknamenya dari Jambi tujuan Jogja. Patriot bermesin Hino. Kemudian Putra Remaja 7382AS Super Eksekutif set 21 dari Jambi juga tujuan Jogja. Podo-podo Jambi Jogja, cuma beda kelas layanan aja. Jam 9 kurang 5 menit pagi hari, melanjutkan video ya. Terakhir tadi malam cuma dikit doang kapalnya Sagita, dan sekarang ketemunya Sagita lagi, berarti udah SPP nih dia ya. SMS Sagita SPP. Iya SPP berarti. Cuaca gelombang tenang, arah Pulau Jawa berkabut, panas terik. Kayaknya hari ini cerah nih, nggak ada hujan, soalnya nggak ada mendung. Tuh kabut banget ya, pekat banget jarak pandangnya. Di waktu yang bersamaan, kapal eksekutif Batu Mandi. Batu Mandi berangkat ya, udah penuh selesai kegiatan. Sisa muatannya dikit, masih pagi ya, masih sepi sih. Logistik cuma beberapa truk, truknya ya, truk besar bahan kecil. Terus pribadi juga cuma ada berapa tuh, 4 atau 5 unit itu. Sedangkan untuk Sagita, ulernya aja udah ada 3. Belum yang lainnya.
Yes, tapi ini cuma buat pelengkap durasi aja. Kalau di Sagita ada bis yang lanjut, kalau nggak ada ya sedapatnya. Tumben amat Batu Mandi klakson. Batu Mandi berangkat, kapal belakangnya Legundi ya. Kita ngeliput bongkaran-bongkarannya aja. Sagita udah mulai merapat ya. Bongkaran udah mulai, tapi isinya uler-uler nih sama logistik. Gak ada tanda-tanda bis. Terus man, wih, truk man coy. Silom banget ya. Eksekutif persiapan sandar Legundi. Mempersilahkan sing cilik-cilik di sit. Sangar ya, sasisman, sasisman, trakman, duhur. Ngomong-ngomong man, ini bisnya dia jarang ya di Indonesia, jarang yang punya, kurang ini apa, kurang peminatnya. Yang banyak kan di sini Volvo, Scania, Hino, Mercy. Man itu ada cuma jarang. Panasnya makin terik ya, nggak ada mendung sama sekali. Kisah kita bongkaran lengkap bisa berarti, walau kayak panjang umur lagi diomong. Siliwangi antar Nusa, Jetbus 3 single glass 1526, tujuan Pekanbaru, BM 7207 TU. Ganteng banget ya single glass. Wong anak gepreke, nek ora anak gepreke apik banget kayak plong ngono. Kemudian man lagi. Duding apa sih ya? Sakman apa ya? Bentuknya sih sama-sama kayak man. Wis pokoke truk lah. Anu ora ngerti truk, sing penting video bae, nggo nambah durasi. Nah, ini si ganteng nih, HS Trans Sapulidi Jaya. Bodi Setra Smile, Setra yang selalu tersenyum. Udah bodinya klasik, spionnya spion gajah coy. Nah itu B7723ID platnya. Asli ganteng banget nih mobilnya. Ayo mandek nang di. Tampak depannya HS Trans. Ada Putra Belitung medium tuh. Dari mana dia jam segini baru turun? Jam 9 lewat 20, bongkarannya selesai Sagita, langsung muat. Ternyata banyak logistiknya dan muatannya juga banyak logistik dari sini tuh, langsung dilepas semua logistik. Legundi kayaknya persiapan bongkar kayak calon muatan Legundi kayaknya bisa tertok logistik apa misalnya. Closingan di bongkaran Legundi aja. Bis yang pertama keluar dari Rosalia Indah, Klaten Batu Raja, 070. Dari Legundi dia ya. Udah di ini aja, jalur muat aja ini.
muatannya apa? Sagita. Makin terik banget. Tam kargo, terus ada Handoyo tuh baru turun. Handoyo SR1 7067 OA tujuan Pekanbaru Ujung Batu. Mobil Mercy coy. Mercy, Mercy. Jadi di titik ini sering terjadi antrian ya. Soalnya yang dari kantong parkir dermaga 1 pasti ketemu sama bongkaran dermaga eksekutif. Jadi ganti-gantian buka tutup jalur lah istilahnya. Handoyo lagi. Indotrans 7598 Jambi Rimba Bujang. Nah, jadi ditahan, yang dari kantong parkir dimajuin, gantian. Lanjut ada Puspa Jaya. Ponorogo Lampung, nomor berapa ini? Reguler 31. Kisi hijau-hijau seger, Puspa. Handoyo lagi, yang SR3, Sola Gracia, Blitar Palembang kalau stikernya ya. 7270 OA SR3 garapan karoseri Blondo Magelang. Top bengkelnya Handoyo DW. Jam 9.25 ternyata Handoyo SR3 tadi bongkaran terakhir ya, itu unit terakhir. Langsung muat logistik-logistik, ya wes lah nang logistik. Piye maning? Bisa orang pada mlebu jam-jam semene. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa menonton.